Dari Kabupaten Banjar, pemirsa, kita ke Tanah Bumbu. Ratusan jamaah memadati Masjid Darul Azhar menghadiri Majelis Lailatul Jumat yang rutin dilaksanakan setiap Kamis malam sejak hampir 20 tahun lalu. Kali ini Majelis Lailatul Jumat menghadirkan Ustadz Haji Enci Muhammad Jamil Budiman dari Makassar untuk mengisi ceramah agama. Hadir pula Ketua MUI Tanah Bumbu dan DIM 1022, Sekda, pejabat dan pegawai Pemkab Tanah Bumbu Kamis malam lalu. Ustadz Haji Enci Muhammad Jamil Budiman dalam tausiahnya mengatakan kehadiran jamaah di Majelis Lailatul Jumat ini kedudukan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan sholat sunnah 100 rakaat. Untuk itu ia mengajak jamaah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa hadir di majelis ilmu ini. Sementara itu dalam kesempatan ini Bupati Zairullah Azhar mengatakan, Majelis Lailatul Jumat yang sudah hampir 20 tahun digelar di Tanah Bumbu ini tiada lain tujuannya untuk bermohon dan mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan majelis ini diharapkan memberikan motivasi dan dorongan kepada warga Tanah Bumbu mewujudkan bumi bersujud menjadi sentral arah kabupaten ini dibangun. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan.